Yang 10 RIP kasih. 10 enggak. Pulau Gebang. Pulau Gebang. Berarti kalau jam berapa masih punya 10 mega? 10 mega. Berarti 24 jam Pulau Gebang ke mega. Iya. Mantap. Mantap. Jangan forget subscribe CCTV Rumah Channel. Sip. Assalamualaikum sobat CCTV Damas Raya. Selamat pagi. Semoga aktivitasnya hari lancar dan sukses. Pagi ini sekitar jam 10.15 kita akan menuju ke rumah makan Omega Gunung Medan Damas Raya. Kita pantau bus Sumbar yang masuk dari Jakarta Bogor Bekasi. Barusan baru melintas satu unit MPMP 02 menuju Terminal Bare Solo. Berarti jam 9:30 bus MPMP 02 sudah masuk di rumah makan Omega. Kita akan pantau bus-bus berikutnya yang menyusul masuk di rumah makan Omega. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Jam 10:45, kita sudah nyampe di rumah makan Omega Gunung Medan Damas Raya. Sudah merapat 3 unit bus MPM yang lagi istirahat dari Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Satu unit MPMV 33 Coga dan satu unit MPMV 47 dan satu unit lagi MPMV 55. Berarti sudah 4 unit bus MPM yang dari Bogor, Jakarta, Bekasi masuk Omega. Satu unit MPMP 02 sudah ketemu tadi di Pulau Punjung, sudah melanjutkan perjalanan menuju Terminal Bare Solo untuk transit tujuan Padang Bukit Tinggi Pariaman. Informasi dari keberangkatan MPM yang masuk Sumatera Barat hari ini ada sekitar 8 unit. Berarti ada 4 unit lagi bus yang akan masuk ke rumah makan Omega dari Jakarta, Bogor, Bekasi. Dan 4 unit sudah masuk ke rumah makan Omega dan 1 unit sudah menggunakan Terminal Bare Solo. Yang 10 RIP kasih. 10 enggak. Pulau Gebang. Pulau Gebang. Berarti kalau jam berapa masih punya 10 mega? 10 mega. Berarti 24 jam Pulau Gebang ke mega. Iya. Kencang ya? Kencang. Gue mutar ini. Mutar. Ambo apa? Ambo cek mari kan ambil YouTube. YouTube bus. Iya. Berarti 24 CCTV Damas Raya Channel. CCTV Damas Raya Channel. Ya, informasi Damas Raya, bus-bus melintas ya. Damas Raya. Berarti 24 jam Pulau Gebang Omega ya. Iya. Kan kondisi mantap. Mantap. Jalan recah ini, Pak, kondisi. Di apa? Bagus.
Tampino. Oh, Tampino. Minyak solar lang kaya lah, Mas? Solar, enggak tuh. Ini terakhir di Palembang. Oh, di Palembang lah, bisa bisi. Tapi sih kok ada di sini. Pak, di mana turun? Di mana sangka? Sungai Tarap. Oh, Sungai Tarap. Yang tadi orang ini ke Tangerang, karena kelihatannya semua, makanya itu enggak transisi tampe. Oh, enggak transisi tampe, roh. Jadi lah ya, nyaman MPM nya ya? Oh, cukup dan dua NS. Kalau NS lebih cukup aja? Ma pernah lebih nyamannya? Dua NS MPM nya. Nyala senior kan? Alammu. Orang lama. Jam 11 lewat 15 menit. 3 unit MPM siap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju Padang Bukit Tinggi Payakumbuh. Transit Terminal Bare Solo melintas satu unit ANS. Para penumpang sudah mulai kembali menaiki bus. MPM V33 Coga langsung menuju Terminal Bare Solo. Dua unit lagi MPM V47 dan MPM V55 juga siap meninggalkan Rumah Makan Omega. Satu unit lagi MPM baru masuk di Rumah Makan Omega di ringgit bus ANS. ANS Patriot. MPM V20 langsung ambil posisi parkir di samping MPM V55. MV47 langsung melanjutkan perjalanan menuju Padang Bukit Tinggi Pariaman. MV47 Aurora. MPM V47 Aurora. Neo Black Sweet MPM V55 juga langsung melanjutkan perjalanan Padang Bukit Payakumbuh Transit Terminal Bare Solo. Masih istirahat satu unit MV20, unit kelima dari Bogor Bekasi. Dari 8 unit bus MPM dari Pulau Jawa, masih tersisa 3 unit lagi MPM yang belum masuk Rumah Makan Omega dari Pulau Jawa. MPM unit ke-6 dari Bogor Bekasi MPM V50 langsung merapat di Rumah Makan Omega Gunung Medan Damas Raya, dan satu unit MPM V20. Sudah 4 unit MPM yang melanjutkan perjalanan menuju Terminal Bare Solo. Dan 11.30 ANS baru melintas di Rumah Makan Omega. ANS Nopin 23
sudah 2 unit NS melintas di Rumah Makan Mega tujuan Rumah Makan Palapa sebelum menuju Terminal Bare Solo. 12 siang baru merapat satu unit transport netral dari Jakarta Bogor Nopin 45. Unit pertama transport dari Pulau Jawa merapat di Rumah Makan Omega jam 12 siang. Masih serat 2 unit MPM V20 dan V50 di Rumah Makan Omega Gunung Medan Damasraya. NS AC Milan style. Jam 12 lewat 15 menit MPM V20 langsung melanjutkan perjalanan menuju Terminal Bare Solo transit untuk menuju Padang Bukit Tinggi Payakumbuh. MPM V20 Ambassador. Boom. Semoga selamat sampai tujuan. MPM V50 juga langsung melanjutkan perjalanan menuju Terminal Bare Solo. Lanset Manih. V50 dengan gelar Lanset Manih tujuan Padang, Pariaman Payakumbuh. NS Nopin 21. Set mana? MP50. Oh. Semoga selamat sampai tujuan. Jam 12.40 menit masih terpantau istirahat satu unit bus Transport Express Jaya. Nopin 45. Masih ada 2 unit lagi MPM dari Jakarta Bogor Bekasi yang belum masuk Omega. Sepertinya agak telat masuk di Rumah Makan Omega 2 unit lagi MPM siang ini. Jam 12.50 menit Transport Express Jaya Nopin 45 netral. Langsung melanjutkan perjalanan menuju Padang Pariaman. Transport netral. Semoga selamat sampai tujuan.